Sandiwara Radio Serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Tutur Tinular. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu? Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio Ferry Fadli, Ivone Rose, Eli Ermawati, dan Nusri, pembawa cerita. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Tutur Tinular. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Pada tahun Saka 1206 atau 1284 Masehi, kekuasaan Raja Kertanegara mencapai puncaknya di Singhasari. Pulau Bali berhasil ditundukkan. Demikian pula Kerajaan Gurun, Bakulapura, Pahang, Sunda dan Madura. Demikianlah Singhasari atau Tumapel semakin mengembangkan sayap kekuasaannya di luar Pulau Jawa. Kertanegara masih belum merasa puas. Dia mulai melihat kemungkinan untuk menundukkan Suarnabhumi. Maka pada bulan Agustus 1286, pasukan Singhasari berangkat ke negeri seberang untuk mengebut perang. Dan ternyata Suarnabhumi berhasil ditaklukkan. Raja Tribuana Raja Maulia Warmadewa menyerah. Enam tahun kemudian, setelah menaklukkan negeri Melayu, pada tanggal 17 April 1292, Kertanegara mengeluarkan prasasti Camunda. Salam bahagia, Sang Prabu. Salam bahagia, wahai Sang Siwa Bunda. Terima kasih. Salam kalian kuterima dengan senang hati. Mudah-mudahan berkenan pula bagi para dewa yang bersemayam di atas langit. Kalian semua kuundang untuk berkumpul di pendapa agung ini agar menjadi saksi hidup dengan adanya prasasti yang baru saja dirampungkan oleh Sudarma Papati. Kita semua mengerti, ada banyak yang bisa kita capai dengan gemilang tahun-tahun terakhir ini.
Singasari bukan lagi sebuah tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, melainkan telah berganti wajah menjadi sebuah armada kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain yang jauh. Arca Amoga Pasa yang kutanam di permukaan Swarna Bumi adalah bukti yang tak bisa disangkal, sekalipun oleh orang yang kurang berpengetahuan. Memang benar, Gusti. Apa yang telah diraih Singasari merupakan kebanggaan yang tak bisa dipungkiri. Nah, itu semua berkat jerih payahmu juga, Paman Lembusora. Juga jerih payah kalian, Ranggalawe, Nambi, Kebu Anabrang, menantuku Tioh Wijaya, dan Arda Raja. Kau pun ikut berjasa, Paman Banyak Kapuk, Gajah Pagon, dan Rapodak. Semua ini adalah pekerjaan kita semua. Bukankah demikian? Benar, Sang Prabu. Nah, sekarang dengar. Pekerjaan yang baik sudah sepantasnya mendapat hadiah atau penghargaan. Sebaliknya, pekerjaan yang buruk, yang sering dilakukan para pemalas dan sok pintar, sudah seharusnya diberikan hukuman untuk peringatan bagi yang lain. Banyak Wide contohnya. Dia kulorot kedudukannya dari Rekrian Demung menjadi adipati di Sumenep karena menentang kebijaksanaanku. Juga Ramapati ku pecat karena tidak setuju ketika aku merencanakan menyerbu ke Swarna Bumi. Itulah hukuman yang setimpal bagi para penentang, pembangkang, dan pengkhianat negeri Singasari. Menantuku, Yah Wijaya. Daulat, Ayahanda Prabu. Dan kau juga, Arda Raja. Daulat, Ayahanda Prabu. Dalam prasasti Camunda yang baru saja dirampungkan, tercantum keputusan Kertanegara sebagai raja yang syah di Singasari. Di atas lempengan batu ini, aku mengucapkan terima kasih yang besar atas jasa-jasa mereka yang telah membantu seluruh usahaku. Dan kepada mereka aku akan memberikan penghargaan yang layak, baik jasa yang besar maupun yang kecil. Semua akan mendapat imbalan dari pemerintah Singasari. Dan kalian berdua, Yah Wijaya dan Arda Raja, kutugaskan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian penghargaan itu. Ingat, jangan sampai ada yang tercecer. Semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Daulat, Ayahanda Prabu, Ananda akan melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Demikian pula, Ananda akan menjunjung tinggi perintah Ayahanda Prabu. Nah, kalau begitu, pertemuan di Penaba Agung ini aku tutup sampai di sini. Dan tak lupa, kita panjatkan puji syukur pada para dewa yang telah memberi berkah pada kita semua. Salam bahagia, ya Sang Prabu. Salam bahagia, wahai Sang Siwa Buddha. Kakang Jarawaha, kupikir raja kita sekarang ini hebat sekali. Di mana letak kehebatannya menurut pendapatmu, Adi Gangadara? Ya, dia tegas dan tergolong seorang raja yang berani. Iya. Bayangkan, Swarna Bumi yang megah dapat ditundukkan tanpa kesukaran. Aku bangga bisa mengabdi pada raja seperti Prabu Kertanegara. Aku pun bangga mempunyai raja seperti beliau. Tapi aku mempunyai alasan yang berbeda. Ya, dengan dibuatnya prasasti Camunda,
semakin tampak kearifan dan kebijaksanaan beliau. Seorang raja besar bersedia menekuk leher, menundukkan wajah untuk mengucapkan rasa terima kasih pada bawahannya. Itulah yang luar biasa. Kukira belum pernah terjadi sebelum Prabu Kertanegara. Ya, benar Kakang. Semua jasa orang, baik yang kecil maupun yang besar, baik dari kalangan bawah, menengah atau golongan atas, semua diperhatikan dan diberikan penghargaan. Rasanya pekerjaan kita tidaklah sia-sia. Dua kali aku terlibat peperangan bersama pedang kebanggaanku ini. Pertama, ketika menyerang Pulau Bali. Dan kedua, ketika merebut ibu kota Suwarna Bumi. Dan sekarang pangkatmu naik menjadi perwira muda. Ya, dan Kakang Jarwaha menjadi perwira tinggi. Dan atasan kita, Tuan Pranaraja, naik pangkat menjadi... Kakang Jarwaha, bukankah itu Tuan Pranaraja? Iya, pasti ada sesuatu yang penting. Tidak biasanya sepagi ini Tuan Pranaraja datang ke barak prajurit. Sarungkan pedangmu Gangadhara. Negara Singhasari aman. Dan kita belum merencanakan perang lagi dengan negara lain. Maaf Tuan. Tidak biasanya Tuan mengunjungi barak prajurit sepagi ini. Aku ada perlu dengan kalian berdua. Mari ku jelaskan di dalam. Gurawan? Iya, memang hamba pernah mendengar nama desa itu sebagai tempat tinggal Empu Hanggareksa. Kalau tidak salah, letaknya berdekatan dengan desa Jasunwungkal. Kalau kau sudah tahu letaknya, itu lebih bagus. Oh, jadi Empu Hanggareksa juga diundang ke istana? Tentu saja. Karena dia tergolong orang yang berjasa terhadap pemerintah Singhasari. Hampir seluruh senjata milik perwira Singhasari adalah buatan empu itu. Benar, Tuan. Senjata yang ampuh memang ikut mempengaruhi semangat dan keyakinan seorang prajurit. Kalau begitu, kalian siapkan kuda dan perbekalan yang cukup untuk di perjalanan nanti. Apakah hari ini juga kita akan berangkat, Tuan? Gangadhara, tak baik menunda-nunda tugas yang diberikan oleh seorang raja. Matahari telah tinggi. Panasnya menyengat membuat musim kemarau nampak gersang. Seluruh kota Singhasari bermandikan keringat. Mendadak, debu-debu jalan berterbangan, bercampur baur dengan daun-daun kering yang gugur ke bumi. Ketiga-tiga ekor kuda berlari bagaikan terbang. Tiga binatang perkasa itu terus berlari menuju perbatasan kota untuk kemudian meninggalkan Singhasari. Maaf, sepertinya Tuan bertiga ini datang dari jauh. Apakah kau sama sekali tidak mengenal rencana keprajuritan? Kami adalah prajurit-prajurit Singhasari. Yang sedang kau ajak bicara ini adalah Panglima Muda Tuanku Pranaraja. Kami mengemban tugas dari Sang Prabu Kertanegara. Oh, ampun Gusti. Hamba benar-benar tidak tahu. Hamba memang orang bodoh dan pantas dihukum. Sudahlah, tak ada perlunya memberimu hukuman. Kami hanya mau menginap di rumah ini barang semalam. Masih adakah ruangan kosong? Masih Gusti, tapi tempatnya di belakang. Apa? Kau suruh kami tidur di ruangan belakang? Berani sekali kau merendahkan martabat kami. Ampun Gusti, bukan maksud hamba merendahkan martabat Gusti bertiga. Tapi rumah penginapan hamba ini tidak besar. Ya, hanya ada 7 ruangan dan di bagian depan sudah ditempati orang. Itu, di bawah pohon sawo itu ada 2 ruangan yang cukup nyaman. Kami tidur di situ saja. Oh, ampun Gusti, ruangan itu sudah ada yang menempati.
suruh saja mereka pindah ke belakang. Katakan bahwa kami membutuhkan ruangan itu untuk istirahat. Ampun, Gusti. Hamba tidak berani mengatakannya. Hah? Apakah orang-orang itu menurut kau keturunan dewa? Hingga kau pantas merasa takut? Kau pengecut. Biar aku yang akan bicara dengan orang itu. Mana dia? Apakah ada di sini? Ada, Gusti. Mereka ada di sini. Itu dia. Itu Gusti yang duduk berdua di sudut ruangan itu. Selamat malam, tuan-tuan. Agaknya tuan-tuan membutuhkan ruangan yang nyaman untuk istirahat malam ini. Iya. Iya. Agaknya tuan-tuan baru saja berjalan jauh. Iya, benar. Kalian siapa? Kami ini orang lontang-lantung. Saya Jaran Bangkal. Dan adikku ini bernama Jaran Lejong. Kalau memang diperlukan, tuan-tuan bisa minta penjelasan lebih jauh pada pelayan itu tentang diri kami. Kami datang kemari hanya untuk menginap. Tidak mempunyai tujuan yang lain lagi. Bagaimana, Adi Jaran Lejong? Terserah kakang saja. Baiklah. Kami tahu bahwa tuan-tuan adalah prajurit Singasari yang sudah sepantasnya dihormati. Karena itu, kami akan mengalah saja. Ambillah ruangan tidur kami yang di depan itu untuk istirahat. Terima kasih, Tuan Jaran Bangkal. Ayo, Adi Jaran Lejong. Kita pindahkan barang-barang kita ke ruangan belakang. Baik, kakang. Ada apa, pelayan? Gusti, Gusti, kami harapkan berhati-hati. Dua orang itu agaknya punya niat yang kurang baik, Gusti. Kau tahu banyak tentang mereka. Mereka orang-orang jahat, Gusti. Mereka suka merampok orang-orang yang kemalaman di jalan, Gusti. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih atas peringatanmu, pelayan. Sebenarnya, hendak pergi kemana Gusti bertiga ini? Kami akan ke desa Kurawan. Oh, Kurawan sudah tidak terlalu jauh dari sini, Gusti. Untung Gusti menginap di Jasun Bungkal. Memang kenapa? Jalan ke Kurawan agak sulit ditempuh pada malam hari, Gusti. Harus berhati-hati karena banyak jurang dan tebing yang berbahaya. Baiklah, pergilah pelayan. Biarkan kami istirahat malam ini. Baik, Gusti. Maaf, hamba telah mengganggu. Selamat malam, Gusti Pranaraja. Iya. Berhenti, Tuan. Menurut keterangan pelayan rumah penginapan itu, setelah kita melewati 3 gugusan bukit di depan, barulah kita memasuki perbatasan desa Kurawan. Kalau begitu, kita jalan terus, Tuan. Mengapa berhenti di sini? Sebentar. Jalan yang harus kita tempuh semakin sempit dan berbahaya. Kita harus berhati-hati, Ganggadara. Awas, Tuan! Ada pohon roboh! Hei! Bukankah kau jelendang kanan jalan Lejong? Apa maksud kalian merobohkan pohon ini di tengah jalan? Maksud kami adalah untuk menghalang-halangi perjalanan kalian bertiga. Kurang ajar. Tenang, Ganggadara. Tenang saja. Aku tahu siapa mereka.
Ah, bukankah kalian bermaksud merampok kami? Tidak, tidak. Kami hanya ingin minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Kami tidak pernah merugikan kalian. Semalam kalian tidur nyenyak di ruang penginapan itu. Sedang kami hampir tak bisa tidur. Iya, kami tidur dikerubutin nyamuk dan kepinding. Apakah itu bukan kerugian namanya? Baik. Sekarang apa yang ingin kalian lakukan? Kalau kalian mau memberi kami 50 ringgit, maka kami akan membiarkan kalian melewati jalan ini. Jarang bangkal. Apakah kau tidak tahu sedang bicara dengan siapa? Kami adalah prajurit. Kami tidak akan mempan digertak dengan cara seperti itu. Hei, begundal-begundal Kertanegara. Kami bukan hanya menggertak. Kalau kalian tidak bersedia memberikan apa yang kami minta, maka kalian pasti akan menyesal. Jarawaha, dan kau Gangadara? Aku muak melihat tampang dua orang itu. Cepat bereskan mereka. Baik, Tuan. Ayo Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kalau kalian menginginkan 50 ringgit, cabutlah pedang dan hadapilah Jarawaha dan Gangadara. Bagus, bagus. Ayo, Adi Jaran Lejong. Kita orang lontang lantung. Untuk apa gentar pada tikus-tikus piaraan Kertanegara? Bagus. Agaknya kali ini kita mendapat lawan yang sepadan, Adi Jaran Lejong. Cepat bereskan mereka, Jarawaha. Apa yang kalian tunggu? Dalam suatu perang tanding, akhirnya Jaran Bangkal dan Jaran Lejong dikalahkan oleh pasangan Jarawaha dan Gangadara. Dua perampok malang itu merintih mohon ampun ketika Prana Raja bermaksud memotong kedua belah tangannya. Ampun, ampun Tuan. Hamba, hamba mengaku bersalah. Ampun Tuan. Hamba tak akan lagi berbuat seperti ini Tuan. Hamba bersumpah. Kalau perampok seperti kalian ini dibiarkan, maka yang akan mendapat kerugian besar adalah pemerintah Singhasari. Oh, hamba sudah kapok, Tuan. Hamba berjanji akan menjadi orang baik-baik, Tuan. Hamba tidak berani merampok lagi, Tuan. Sekarang kami sadar bahwa merampok adalah perbuatan yang tercela. Mengapa tercela? Maksud hamba? Sudahlah Jaran Lejong. Orang seperti kalian tidak akan bisa berubah lagi. Ayo, mana tangan kalian? Ulurkan ke depan, ayo. Ampun Tuhan. Aduh, ampun Gusti. Tangan hamba, jangan dipotong. Kalau tangan hamba dipotong, Tuhan, dengan apa lagi kami harus bekerja? Iya, Tuhan. Kalau kalian tidak mempunyai tangan, maka kalian tidak akan mampu merampok lagi. Itu yang penting. Ayo, cepat ulurkan tanganmu. Jangan sampai Tuan Prana Raja marah sehingga leher kalian yang harus ditebas. Ampun Tuhan. Dengan tatapan mata bagaikan seekor Raja Wali, Prana Raja melangkah ke depan, sementara Jaran Bangkal dan Jaran Lejong dengan muka pucat terpaksa menyerahkan kedua tangannya. Pada saat itu muncul dua penunggang kuda dari balik pohon-pohon hutan yang meranggas tak berdaun. Mereka adalah laki-laki dan perempuan, dan mereka langsung melompat dari kudanya masing-masing. Tak jauh dari Jaran Bangkal dan Jaran Lejong merintih minta ampun. Ampun Tuhan, jangan dipotong. Tunggu! Ampun Tuhan. Apa yang terjadi? Aku akan memotong tangan dua perampok ini. Tenanglah, jangan terburu nafsu. Ini bukan urusanmu. Kalian siapa? Dan apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Apakah kami salah karena telah melewati jalan ini?
Harap Tuan bisa menahan diri sedikit. Baik. Kalian boleh terus lewat. Silakan. Semula kami memang hanya ingin melewati jalan ini. Tapi karena di sini telah terjadi sesuatu, maka tak ada salahnya kami ingin tahu. Bukan mau turut campur, hanya ingin tahu saja. Orang cebol, kau jangan membuka perkara baru dengan kami. Lewatlah kalau memang mau lewat. Jangan banyak cincong. Jangan kau kira aku tidak mengenal kalian ini. Rupanya prajurit-prajurit Singasari sudah mabok kemenangan hingga bicaranya seenak perutnya sendiri. Tutup mulut. Cukup, Gangadhar. Sebenarnya kalian mau apa? Kami tidak suka melihat perbuatan sewenang-wenang. Mereka perampok. Mereka orang-orang jahat. Barangkali mereka sudah membunuh puluhan manusia. Bukankah sudah sepantasnya dihukum? Janganlah Tuan menghukum tanpa bukti. Mari kita lihat, apakah dua orang ini telah melakukan kesalahan atau tidak. Siapa namamu? Nama saya Jaran Bangkal, Tuan. Dan kau? Saya Jaran Lejong, Tuan. Coba jawab. Apakah kalian telah merampok harta tuan-tuan ini? Berapa kampil emas yang telah kau ambil dari mereka? Berapa ringgit yang telah kalian rebut? Kami belum mengambil apa-apa, Tuan. Nah, bagaimana, Tuan? Bukankah tuduhan tuan-tuan kurang bukti? Memang, mereka memang belum sampai mengambil apa-apa. Tapi, mereka bermaksud merampok kami. Itu yang penting. Kalau begitu, tuan-tuan tidak berhak menghukum mereka. Apalagi memotong tangannya. Hei, orang cebol. Kau mau pergi atau tidak? Kau tidak berhak mengusir kami. Sekalipun kau prajurit Singasari. Kami bebas. Kami bisa pergi kemana kami suka. Kalian tidak usah ikut campur. Jadi kalian tidak juga mau pergi? Jangan gusar. Kami akan segera pergi. Tapi bersama mereka. Ayo, Jaran Bangkal, Jaran Lejong. Naiklah ke atas kuda. Kita tinggalkan tempat ini. Kurang ajar. Kau berani meremehkan kami? Iya. Kalian punya kebiasaan juga rupanya. Adi Gangadhara, rupanya dia ingin memamerkan kemampuan ilmunya. Kita ringkus saja sekalian. Iya. Siapa tahu mereka adalah juga komplotan merampok. Ada apa, Tuan? Tak ada manfaatnya berurusan dengan mereka. Tapi mulut si cebol dan perempuan itu sudah keterlaluan, Tuan. Cukup, kataku. Biarkan mereka pergi. Rupanya Tuan yang ini mempunyai penglihatan yang lebih jeli. Nah, maafkan kami. Bukan maksud kami ingin membuat gara-gara. Tapi kami tidak rela melihat prajurit Singasari menjadi rusak citranya. Supaya Tuan-Tuan tidak penasaran. Ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Empu Bajil. Orang sering menyebut saya si Cebol dari Lereng Tengger. Dan saya Dewi Sambi. Saya dibesarkan dan ditempah oleh angin pegunungan Lembah Kawi. Selamat jalan, Tuan-Tuan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Ayo, Jaran Bangkal. Jaran Lejong. Tuan Prana Raja, mengapa Tuan membiarkan mereka pergi? Iya, Tuan. Jelas, mereka orang-orang jahat, Tuan. Mereka pasti akan mengacau di tempat lain. Kita sedang mengemban tugas penting. Karena itu, kita jangan membuat masalah dengan orang-orang seperti mereka. Tapi, orang-orang itu sudah berani menghina kita, Tuan. Iya, Tuan. Sudah seharusnya mereka...